Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami Petualang Gaib Channel. Untuk malam ini kita akan berusaha mengungkap salah satu daripada tamu kita atau pasien kita, di mana ada seorang anak kecil ya. Ada seorang anak kecil itu udah lama sekali itu diganggu oleh bangsa jin ya, oleh bangsa jin, dan sudah cukup meresahkan orang tuanya ya. Oleh karena itu kita di sini akan berusaha untuk mengungkap siapakah jin tersebut dan apa maunya, dan bagaimana agar jin tersebut bisa keluar dari tubuh, keluar dari anak tersebut, atau tidak berteman lagi dengan anak tersebut. Mohon doanya kepada semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab? Selamat malam. Salam saya. Selamat malam. Bisa bicara dengan kami? Selamat malam. Bisa bicara enggak? Ayo duduk dulu. Bisa ngobrol enggak? Bisa ngobrol. Bisa bicara dengan yang kami ucapkan? Halo. Assalamualaikum. Bisa pakai bahasa kami enggak? Ya. Bisa? Ya udah duduk. Duduk atau duduk? Enggak sopan gitu mah. Ya duduk dulu. Iya. Ya. Kenal mas saya kan waktu itu ya. So akrab. Ya. Duduk dulu. Duduk. Bisa jawab salam enggak? Salam saya bisa enggak? Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Salam doang. Itu bukan salam. Assalamualaikum. Salam. Pacarin pena. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Jawabnya gitu. Salam. Salam. Saya mau tanya nih. Kenapa kamu sampai sekarang masih tinggal di anak itu? Kenapa? Suka. Sukanya kenapa? Suka. Iya tahu suka. Sukanya kenapa? Kok suka mana? Kan anak kecil. Ada yang nyuruh? Ya. Siapa? Sekarang gini aja nih. Istimewanya apa? Istimewanya anak itu? Jangan galak-galak. Kalau kita nggak galak. Ya, duduk dulu lah. Ngobrol. Ya. Bisa duduk nggak? Bisa duduk. Duduk. Duduk ya. Duduk dulu. Yuk duduk yuk. Ya. Ya duduk. Nanti kamu pegal nanti. Nama kamu siapa? Kamu punya nama nggak? Punya. Siapa namanya? Nama. Iya. Oh namanya nama gitu. Panggilnya apa Bara. Tuh? Oh. Kamu nenek apa ini? Kakek. Kakek. Namanya kakek siapa? Iya. Kakek siapa? Kakek ada namanya kakek Jambro, kakek Jamrut. Nah, kakek siapa? Kakek. Namanya? Punya nama enggak? Mau dikasih apa? Mau dikasih nama lu? Artis ini. Santai ya. Aja. Udah berapa lama tinggal ke anak itu? Udah berapa lama tinggal? Lama. Berapa tahun? Awas. Awas. Tapi kok makannya ada berapa orang? Ada berapa orang? Kok makannya banyak banget. Kamu makannya banyak banget. Kamu suka makan ya? Kesukaan kamu makan banyak. Di situ ada berapa ini? Ada berapa makhluk? Teman kamu ada berapa di sana? Banyak. Ada berapa? Hah?
Ayo berhitung. Berapa orang? Wah, enggak sekolah itu enggak bisa ngitung. Mau ngapain itu? Kita ngobrol aja. Ngobrol. Kalah saya kalau ada ilmu. Gak usah galak ya, kita pengen ngobrol aja. Bisa kan? Bisa? Bisa ngobrol ya? Ngobrol. Selain mengawasi, kamu tugas kamu apa aja di sana dengan anak itu? Selain mengawasi. Mendampingi. Emang anak itu suka ada apa? Ancaman atau gimana? Banyak ancaman. Yang datang. Kamu siapanya? Masa sama anak kecil dia banyak ancaman? Ya. Siapa yang ancam? Gak mungkin lah. Yang ancam siapa? Banyak ancaman. Lelah. Waduh. Itu siapa itu? Itu bos. Hah? Itu teman kamu? Itu teman kamu? Kamu siapanya? Siapanya anak itu? Oh, dia suka berenang. Kamu siapanya anak itu? Kamu suka berenang, suka? Tidak suka. Oh. Kamu sukanya makan ya? Jangan itu ikan saya, jangan diambil. Naik. Bisa naik nggak? Bisa naik? Bisa naik? Bisa naik? Tidak ada laut lagi. Bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol? Mau kemana? Nanti ya. Ngobrol dulu ya. Nanti dikasihkan. Itu teman kamu tuh. Saya nanya dulu nih. Nanti kasihkan. Ya. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa? Aki apa Nini? Aki apa Nini? Harus kuat. Kagetin aja. Waduh. Tadi kenalan, namanya dulu, namanya siapa? Ciluk, Mbak Dong. Namanya siapa? Bisa ngobrol enggak? Bisa ngobrol. Saya diminta tolong, saya saudaranya. Nama kamu siapa? Nama saya, situ dulu namanya siapa? Kamu yang ayo, takutnya ntar jatuh cinta sama saya. Saya. Situ dulu siapa namanya? Kenapa John, tinggal di sono? Kenapa tinggal sama dia? Namanya John itu. Dia kan anak kecil. Masih teman juga. Ngajak main di situ ada berapa makhluk? Teman kamu ada berapa? 4. Satunya berbentuk apa? Siapa nama anak? Ngomong aja enggak apa-apa. Cari aja siapa namanya? Nah, ini kan nyari nanya situ. Gak ada. Gak mau. Siapa? Samping gak mau, masih tahu. Terserah lu mendampinginya gitu. Ya. Iya, kamu tahu siapa nama anak itu? Emang kenapa kalau gak dijagain? Ngajak main aja. Ngajak main, tapi kan dia ancaman gue orang tuanya. Apa ancaman anak kecil apa? Masalahnya anaknya itu makannya banyak. Karena anaknya makan sepiringnya. Kenapa bisa banyak lebih dari 3 piring? Kan berbagi. Berbagi. Emang tidak boleh berbagi? Ya boleh. Apa? Ya udah. Boleh. Tapi kebanyakan situ daripada dia makannya. Kan dia yang makan. Dibantuin. Emang kamu suka makan nasi? Suka? Bisa makan nasi? Ya bisa. Katanya bangsa kamu sukanya kembang. Enggak. Ikan mau gak aku goreng aja. Wah, harus digoreng dulu. Udah pasti lagi, aku udah dapet. Ya nanti lagi ya. Nanti kita nyari lagi ya. Nyari lagi? Iya. Nanti dulu. Ntar dulu. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Tanya dulu. Mainnya di sana dulu. Sana dulu. Aduh. Ngobrol dulu. Main dulu itu teman kamu. Ini teman kamu. Ibunya sendiri kasihan. Ini teman kamu nih. Saya tanya dulu, kok suka ikan? Ibunya kasihan dipukulin terus. Kok digoreng? Makan aja yang banyak. Bentuknya apa? Boleh. Bentuknya apa? Kamu makan
mau disuruh-suruh. Apa itu? Anak itu. Anak kecil ya. Makanya monyet. Iya. Ini monyet gitu berarti. Iya. Ya. Kita tinggalin anak itu ya. Semua keluarganya pada dia tidak sayang. Tinggalin anak itu ya, kasihan orang tuanya. Enggak mau karena kelakuannya anaknya begitu. Kasih pengaruh siapa? Atur, atur. Karena pengaruh kamu. Enak tapi anaknya keganggu, anaknya kan harusnya belajar. Bisa di sini enggak? Kamu terganggu. Terganggu jadi enggak bisa belajar. Ya. Kemarin. Mau dia bisa ngelihat kamu? Iya. Kamu ke kamar. Ya. Iya. Barang. Tidur juga, Pak. Kejadiannya itu awal mulanya gimana itu? Balik lagi. Yeah. Dari lahir itu. Awal mulanya gimana? Kan cuma ya? Masih kecil. Kok bisa suka itu? Sama anak kecil? Iya suka. Ini ngajak main. Spesialnya apa? Banyak ancaman. Yang kamu suka dari anak kecil itu apa? Yang kamu suka, paling suka main bareng aja. Tapi katanya kamu nyelakain juga. Dorong katanya. Pernah jatuh. Enggak. Bukan didorong, orang jatuh sendiri. Lu didorong katanya, ada yang dorong. Ya kan? Katanya mau melindungi, kok anak itu jatuh? Siapa bilang mau melindungi? Itu kata teman kamu orang tuh. Orang mau ngajak main. Temen, kata teman kamu mau melindungi anak itu. Bohong. Bohong dia ya? Ngajak main sebasang kamu aja ya, pergi dari situ ya. Gak mau. Dari tempat lain ya. Gak mau. Dari tempat lain. Udah enak. Itu teman kamu banyak. Teman kamu banyak. Tapi orang tuanya nggak nyaman, orang tuanya kesakitan, nggak mau anaknya main sama bangsa kamu. Kita kan beda alam ya, kalian bangsa jin, kami bangsa manusia, kita beda dunia ya. Udah, iya beda, berbeda ya, beda alam ya. Sama aja. Beda. Dia makan, aku makan. Situ aja ngambil makanannya manusia. Seharusnya makanan situ bukan nasi. Enak, ikan goreng, wangi. Bener, emang enak ya. Saya juga mau kalau ada mah. Iya. Nanti digorengin ya. Nanti goreng. Udah malam. Diet, diet. Pengen ngobrol? Ya, udah. Udah. Itu teman kamu sama? Teman kamu sama? Kan hiraukan. Hiraukan. Nah. Kasihan anak kita harus belajar, harus belajar, harus pintar. Ya. Kenal enggak? Teman ngajarin dia. Ini ngajarin. Ya tuh. Yang ngajarin nakal ya. Yang suka mukul orang tuanya. Siapa? Jahat. Enggak, neneknya enggak. Orang tua jahat. Neneknya dipukulin juga kalau dibilang itu. Kakeknya yang dorong ya? Yang dorong. Terus jatuh. Harus oh, berarti jatuh tuh kupingnya sampai dijahit itu siapa yang dorong gitu? Siapa? Hah? Pukul aja. Ya nggak boleh itu orang tuanya, kasihan. Katanya ngidungin, dipukul, gimana tuh? Kayak itu? Tuh katanya. Ini. Minta makan doang. Kenapa, makannya mau. Iya kasihan, ibunya kasihan, ibunya kasihan sampai sampai batin, sampai dibilangin nggak ngerti itu, sampai mau. Kasihan. Enak diajak begini. Siapanya itu? Anaknya ya. Anaknya. Iya. Ya karena dipengaruhin, jadi dia suka bengong gitu. Bukan makanya takut. Nggak ada yang galak. Keluarganya nggak ada yang galak, saya tahu. Keluarganya, ibunya nggak galak. Oh, iya. Itu semenjak kamu ngikuti pemakaman itu, jadi dia pengaruh itu. Mulai bandel saya sama siapa ratu ular yang orang ular itu tadi. Ada nenek-nenek masuk juga di dalam situ. Nggak boleh. Nurutnya sama orang tua, enggak. Kamu harusnya sama orang tua. Kamu jahat. Kamu beda alam dengan anak itu. Alam kamu udah beda jelas-jelas. Kamu harus yang hebat. Kasihan, nggak bisa belajar, kasihan dia nggak belajar. Goreng makan, biar kuat. Sekolahnya jadi menurun nih. Kalau situ goreng kan saya goreng apa? Kalau makanan saya cuma. Makanan tidak ngaji. Duduk. Ngaji. Nanti dia akan ngaji, dia akan baca itu. Dia akan sholat nanti ke masjid. Duduk dulu.
Kasihan. Iya, kosong. Iya, ya itu makanya memang benar. Itu kan siapa yang ngaruhin itu? Wah, suka ngelawan matanya melotot tuh kalau dibilangin. Mau ini paksa keluar nih. Siapa kamu? Tuh, benar. Keluar ya. Siapa tuh yang nyuruh gitu tuh? Kamu ya yang nyuruhnya ya? Nyuruh. Aku tidak mau. Oh, tidak mau. Iya, itu akhirnya ngelawan seperti itu orang tuanya. Jolek-jolek. Eh, orang tuanya sampai ampun-ampun ini kenapa bisa begini? Padahal sayang semuanya, keluarganya sayang semua sama anak itu. Anak itu masih perlu belajar. Tidak sayang. Sayang. Itu dibeliin baju, dikasih makan, makanya disekolahin, ngajiin. Karena sayang. Begitu ya? Bapaknya suruh pergi. Emang kalau kuat harus dari kamu, nggak usah dari kamu. Dengan olahraga itu jadi kuat. Bapaknya galak kali. Itu anak laki udah kuat kok, udah diajarin sama ibunya. Justru kalau dipengaruhi sama kamu, nanti jiwanya lemah nanti. Kuat. Siapa aja, siapa, berapa orang, berapa teman-teman kamu yang ada di tubuhnya itu berapa? Ada berapa? Ya, bapaknya gak dengerin, emang enak. Satu, berapa? Satu bohong, satu. Berapa? Anak kecil. Ayo. Kamu, terus sama yang ular itu. Kamu. Tuh. Tuh, ular tuh. Iya. Oh, ini ular. Ini ular. Mana? Ini yang ular mana? Oh, lu pantesan dia nikah. Ya, kenapa tuh gak dikikit? Kenapa anak itu gak dikikit kalau ada ular gede itu? Hah? Kenapa itu? Buka begini. Ah. Oh itu ulernya. Dia suka tidur dia, terus bangun malam makan lagi banyak banget. Itu siapa tuh yang ini? Makan lagi. Iya itu. Tidur lagi. Itu siapa yang minta itu tuh? Sampai ibunya bingung tuh malam-malam bangun. Suruh. Jangan mau. Nah, harus begini. Kamu bisa duduk nggak? Bisa duduk. Kamu megang-megang pisau tuh. Bisa duduk. Kita ngobrol, ngobrol. Ya nanti. Itu siapa bisa tidur gitu? Kamu yang nyuruh tidur ya? Kamu. Iya. Ya, janganlah sekarang jangan ya, ya. Mulai sekarang kamu jangan ya, kasihan ya. Tinggalin anak ya, itu ya. Benci sama orang tuanya. Enggak. Nanti biar orang tuanya udah ngerti kok. Ngobrol dulu, ngobrol. Orang tuanya sayang sama anak itu, ya. Ngobrol. Udah kamu pergi ya. Mau. Kamu balik lagi ke pemakaman itu ya. Enggak mau. Terus nenek itu siapa nenek itu? Enggak mau. Neneknya. Kenapa itu neneknya kok enggak ngusir kamu? Neneknya suka datang kok itu katanya. Iya. Suka nengok di jendela itu. Iya. Kamu lapar? Saya punya makanan nih. Nih. Terus neneknya suka begini. Nah, neneknya suka mana? Iya, begitu betul. Betul itu. suka ngontrol terus kamu usir neneknya. Iya ini kan nih di rumah itu di atas sakit neneknya begitu itu. Neneknya begitu kenapa sakitnya mah sakit dingin. Wah, ikan. Enggak, nah itu bukan nenek benarnya. Tidur lagi tidur. Itu siapa ini? Kamu juga lagi. Ya udah tinggalin ya anak itu ya. Kalau ya. Bareng-bareng lapar makan. Iya, udah tinggalin ya. Makan. Enggak mau. Ya udah kamu tinggalin. Jangan mau. Gak boleh, kamu gak boleh pengaruhin itu. Bawa apanya? Itu anak pintar, itu anak penurut tadinya cuma karena. Iya, nurut sama. Gak boleh. Kamu bukan siapa-siapa dia. Kamu bukan siapa-siapanya Dapa, bukan. Gak. Dia punya orang tua, dia punya ibu. Biar ibunya mendidik, bukan kamu yang didik. Kamu biar orang tuanya aja yang mendidik, yang membasarkan, ya. Udah, kamu jangan mengganggu lagi, ya. Keluar. Ya, gatel. Keluar ya. Kakinya. Kaki siapa? Kakinya digencet. Sama siapa? Siapa yang gencet? Gak ada orang keluarganya baik kok semuanya. Semua keluarganya tuh udah pada aneh ngeliat tingkahnya kok mulai berubah jauh. Wah itu jatuh, suka jatuh sama kamu dijatuhin. Sini duduk. Yang suka dorong dia siapa kalau lagi jalan? Kalau lagi lari. Ah, gitu aja udah. Kamu tidur. Mau? Siapa yang suka dorong tuh?
ini yang suka dorong-dorong itu anak itu. Iya, anak itu sampai jatuh kupingnya sampai dijahit hidungnya itu. Siapa? Hah? Kamu? Karena lagi jalan anaknya bilang gitu, katanya kayak ada yang jorokin. Aduh sakit. Iya. Iya, kesakitan anak itu, kesakitan. Kesakitan, kesian. Katanya mau melindungi, berarti bohong ya? Nah, kamu bohong keluar dari anak itu ya? Tinggalin anak itu, tinggalin ya? Tinggalin anak itu ya? Ya karena nakal, karena ada kamu yang pengaruhi. Oh, kamu yang pengaruhi. Temennya ada berapa? Ya, ada dipukul sama orang tua aku. Dipukul sama kamu ya itu ya? Dipukul sama kamu? Bukan. Bukan. Lapar. Ya karena kamu menyuruh anak itu untuk melawan orang tuanya. Iya. Karena kamu menyuruh ya melawan untuk orang tuanya, jadi akhirnya orang tuanya gebuk. Keluar ya. Ya. Kamu yang nyuruh. Kakinya. Eh, mau kemana? Kenapa? Sini. Iya, karena kamu yang pengaruhin kan. Iya, benar. Punya makan nggak? Nanti. Sok ngobrol dulu di sini. Ngobrol dulu. Punya iya, kamu yang nyuruh. Iya, nanti nyuruh. Sok. Duduk. Nih. Pengen ngobrol. Iya. Nanti ya, setelah ngobrol ya. Punya makan. Silakan ya. Duduk. Terus yang besar hitam siapa? Lagi ngambil loh. Yang besar hitam siapa di rumah itu? Hah? Yang besar hitam di rumah itu siapa? Enggak sih. Dulu. Siapa yang makan yang hitam? Yang tahu tuh? Itu yang di rumah itu. Pengen tahu enggak? Pengen bisa enggak? Iya, siapa? Yang berapa itu? Tiga. Bisa. Yang gimana, Pak? Bulat panjang itu yang suka ngomong itu. Yang di tinggal di atas tuh. Yang suka bolak-balik tuh. Ibunya suka melihat ibunya. Ibunya suka melihat. Mau keluar ya berarti ya. Mau disentuh enggak? Tinggalin anak itu, keluarin aja. Duduk. Seneng. Iya, kamu yang pengaruhin tuh, kesian orang tuanya, kesian keluarganya. Tinggalin anak itu, tinggalin ya. Ah, bohong kamu ah. Bohong, enggak ada orang tuanya, enggak ada yang sekasar itu, enggak ada. Bohong kamu. Enggak ada yang mukulin orang tuanya. Tinggalin anak itu ya. Tinggalin ya. Belum makan. Emang belum makan sakitnya. Kasihan deh lu. Ada hubungannya sama omnya enggak yang sakit tuh? Ada hubungannya enggak? Hah? Ada omnya tuh yang sakit tuh. Udah, mulai sekarang tinggalin anak itu ya. Ajak teman-teman kamu itu agar keluar, agar tinggalin anak itu ya. Jangan mengganggu lagi. Makanya tinggalin ya. Itu di situ terus. Ujar tadi kalau kamu enggak mau ninggalin anak. Orang tuanya itu kesakitan. Kamu tinggal di sana. Udah kamu tinggalin. Enggak boleh. Kalian mainnya sama bangsa kalian aja, ya. Sama bangsa kalian aja. Bawa teman-temannya. Itu ya. Anak-anak nanti ada temennya lagi di sekolah banyak. Udah, keluar ya. Tinggalin anak itu ya. Tinggalin anak itu. Ya, bawa teman-temannya semua ya. Sama yang di atas juga itu yang hitam itu ya, gede ya. Bawa ya temannya ya. Dia tidak akan pergi. Kenapa? Itu saya mau tanya omnya itu ada hubungannya enggak sama teman-teman kamu tuh sakit tuh, sampai kurus begitu? Hah? Ada enggak? Ada hubungannya sama teman-teman kamu yang sakit itu omnya? Iya. Sampai kurus begitu. Keluar aja ya, keluar. Kamu mengganggu ya, mengganggu keluarganya ya? Kamu mengganggu keluarganya ya? Udah kamu tinggalin anak itu, ajak teman-teman kamu ya. Tinggalin rumah itu.
jangan mengikuti anak itu lagi ya. Nanti ada tempat mainan di sana yang lebih menarik lagi ya. Tinggalin anak itu ya, ajak teman-teman kamu cari tempat lain ya. Nyari tempat lain banyak di sana, di bangsa kamu ya. Ya, mau keluar benar. Salaman, mau salaman. Kamu punya nama enggak? Kenapa dia? Kenapa? Kenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده إلا هو العلي العظيم. Sakit ampun enggak sakit keluar ya sakit enggak ampun ampun enggak kalau ampun keluar ya udah dari situ ya jangan ganggu lagi ya tinggalin anak itu ajak teman-teman kamu ya. Ya ya ajak ya tinggalin anak itu ya ntar kalau enggak keluar saya mau ke sono lagi ya. Ampun enggak kalau kamu enggak keluar enggak ninggalin anak itu kamu akan kami sakiti lagi ya. Sakit. Ya udah kamu tinggalin anak itu ya. Janji ya. Janji ya. Itu rasa sakit yang dirasain sama ibunya kayak gitu rasa sakitnya tuh. Pukulin terus. Itu ibunya sakit terus tuh. Sampai dipukulin terus ibunya. Mau keluar enggak? Dari sana. Kok tidur lagi? Katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalin anak itu tinggalin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lan ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Sakit. Yuqituna bi shay'in ilmi illa. Makanya udah tinggalin anak itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah keluar itu Bu. Anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sudah mau keluar. Keluar dari tubuh itu ya. Ya, kamu keluar ya. 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 Ayo. Ya, janji ya mau ya. Keluar ya. Dari tubuh itu ya. Tidur. Jangan tidur. Masih sore. Makan. Iya. Makan. Cari sendirilah minta sama siapa udah ganggu minta makan lagi. Ini makanannya lah. Aku ini makan. Iya, makanya. Itu makannya banyak benar tuh sampai 3 piring itu anak kecil itu. Kalau yang makan. Iya, makanya ibunya tuh sampai bingung begitu. Bapaknya nyari duit buat makan, kamu yang makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tinggalin anak itu tinggalin. Oh iya. Tinggalin ya. Oh iya. Ajak teman kamu tinggalin anak itu. Iya benar.
tinggalin anak itu. Biar ini dulu, biar kuat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalammal golgolam. Allah sayyidiluh. Wayuhikum lau hakomi kalimati walau karyan mujarimun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ganggu lagi ya. Udah sakit. Sakit. Sakit enggak? Ya udah, kamu tinggalin anak itu ya. Tinggalin ya. Iya. Awas jangan kembali lagi. Janji, janji. 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 Ya. Ya udah, silakan kamu tinggalin, ajak teman-teman kamu ya. Jangan mengganggu anak itu lagi ya. Jangan mengganggu keluarganya lagi ya. Kamu sadat dulu ya. Yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan keluar dan tinggalkan anak itu lagi, anak. Ya, alhamdulillah dengan cukup melelahkan ya kami berusaha untuk mengungkap dan mengeluarkan gangguan-gangguan dari anak tersebut, sehingga anak tersebut alhamdulillah mudah-mudahan terbebas dari gangguan tersebut. Amin. Jadi sebenarnya anak itu sudah terganggu dari umur 4 tahun, Pak. Oh iya. 4 tahun sampai 8 tahun tuh ada dia menempatin di anak itu gitu. Ibunya minta tolong sama kami kan untuk merasakan. Ya. Kadang sering didorong, itu kan aneh tuh. Makannya terlalu banyak untuk ukuran anak umur 4 tahun ini seberapa kan ya? Ya. Itu bisa 5 piring, kan sangat luar biasa. Nah, jadi untuk itu mungkin ada saran Pak Ustadz, teman-teman apabila makan atau melakukan kegiatan lain harus diawali dengan kata bismillah minimal. Ya. Ya, jadi hikmah dari kejadian ini kita yang pertama tentunya kalau kita mau makan ya dan minum harus diawali dengan baca basmalah dan juga berdoa ya, berdoa memohon perlindungan pada Allah serta bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ada yang tahu doanya? Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya. Ya untuk malam hari ini mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.